Ada dari minta yang kecil-kecil. Cuman kirimnya sendiri, kalau nggak pernah memang di ceret-ceret. Ini udah berapa buka ya? Berapa tuh? 6 bulan ya? Dari buka jam berapa ya? Dari 9 pagi malam. Malam, setiap hari? Mas, di satu. Ini pancingannya sama juga punya ini? Beda, ini beda. Oh, itu penginapan villa? Oh, itu rumah owner kita. Hah? Rumah owner. Oh, owner. Ya. Oh. Ini yang pulang dulu ya pesanannya. Yeah. Pura-pura island L-nya 1, piring pinggir tali-nya jadi 7. Less city-nya 2, less ice. Bed case-nya 4, less ice juga. Sama pinggirnya 1, less ice ya. Totalnya jadi 674. Nama the bachelor ya? Tingkat kematangan beef-nya mau dibuat kayak gimana? Setengah. Medium. Jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya berada di daerah Bogor, Puncak. Itu di tepatnya di pinggir kali. Nah, jadi daerahnya ini baru 6 bulan baru dibuka ya. Jadi sebelahnya yang tadi Anda lihat itu adalah kolam pemancingan. Nah, jadi tempatnya ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Nah, kalau hari biasa sini rame banget. Nah, jadi Leci. Rasanya segar banget. Nah, ini minuman apa namanya? Enak nggak rasanya? Enak rasanya apa ya? Coba tuh kamu belum minum. Minum dong. Rasanya apa? Matthew. Rasanya apa rasanya? Kayak es krim. Hah? Kayak es krim. Terus campurnya apa aja? Susu coklat, habis itu terasa juga strawberry. Enak ya, dicampur pakai coklat juga. Kenapa? enak. Kalau dari harga makanannya, minumannya sangat harga terjangkau. Terus sistemnya pesan langsung bayar di tempat, sono di kasir, ke sana. Nah,
Jadi kalau kita ngordernya kita langsung ke sana. Tapi kalau kita misalnya bawa rombongan, tamu banyak, nah pelayannya langsung datang dan dikasih langsung menunya nih. Nah, ini kayak gini. Nah. Minumannya. Kita minuman segar. Apa rasanya? Campurannya? Fruity gitu sih. Kayak fruity gitu ya? Iya. Oke. Okay. Jadi ini bukan minuman bir. Ya. Jadi ini bukan minuman bir ya, bukan. Modelnya kayak bir, tapi bukan bir. Ini kawannya ini. Yeah.
Demikian liputan saya di tempat ini. Tonton terus liputan saya di tempat yang lain. Semoga liputan saya hari ini sangat bermanfaat buat Anda. Untuk makanannya ya sangat recommended untuk Anda coba. Tempatnya nyantai, terus suasananya tenang, dan Anda bisa ada tempat pemancingan juga. Untuk tempat pemancingan, kalau misalnya Anda mau pesan makanannya juga, bisa juga dari tempat ini. Nah, jadi kalau Anda mau kesini bersama keluarga, saya rekomendasi buat Anda kunjungi. Oke, tonton terus liputan saya yang lain. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Dan Anda tetap semangat di masa pandemi ini. Demikian liputan saya dari pinggir kali Coffee and Brunch. Oke, selamat siang.